Halo, saya Putra Dinata, di sini berperan sebagai Zaki di film Mobil 4 dan ini Laila. Hai, aku Sylvia Puli di sini sebagai Laila. Next. Halo, saya Kyle Bogota, saya di sini sebagai Hussein. Setan. Ini ada setan. Setan Tinja namanya. Udah, setan. Dia setannya, dari kita. Kalau dua orang duduk ada setannya. Pokoknya di sini tuh filmnya lumayan ngeri ya. Lumayan ngeri, insya Allah ngeri lah pokoknya. Harus ngeri, mengerikan ya, seluruh Indonesia. Mengagetkan. Oke, sekarang langsung aja kita ceritakan tentang Mobil 4 ya. Maksudnya film ini menceritakan tentang asal-usulnya Mobil 4. Mitosnya Mobil 4 kan selama ini cuma kayak permainan anak-anak doang kan. Nah, di film ini kita dibikin didramatisir selebay mungkin. Jadi ada sang horornya. Nah, dari Mobil 4 ini, dari mitos sakit desa tuh katanya tuh memanggil si sosok Ijah yang suka orang pada ngomong, "Oh, Mobil 4 ayam gambreng." Oh, Ijah, tapi kita ganti si Ijah ya, pakai baju ombeng gitu. Dia lah setannya. Setan. Ini setan nih. Ini kalau jalan ada setannya nih. Gitu. Muka lu kayak setan. Ini enggak penting. Jadi kita ini semua lain-lain CR ini kita berlima ya. Berlima ini adalah aktivis kesehatan yang ditugaskan untuk ke satu desa. Di situ desa itu memang tercemar penyakit namanya malaria. Akhirnya kita datang ke sana dan akhirnya disitulah terjadi tersesat di perjalanannya. Sampai kita nyampe ke sana, tiba-tiba kita nggak tahu ternyata mitos di sana tuh ada Mobil 4 itu dilarang. Akhirnya di situ dengan santainya, Laila tuh kayak ngajak, udah kita Mobil 4 aja gitu kan. Pas begitu kita Mobil 4 ternyata itu manggil sesosok si Ijah itu. Dan akhirnya ya udah terjadilah malapetaka di situ. Ada yang siapa? Hussein diapain matinya? Gue tuh matinya nanti kayak di apa sih namanya, ditusuk gitu terus digantung gitu. Itulah pokoknya serem banget deh. Yang suka film horor pasti nonton ya. Kayak gitu. Terus siapa lagi? Lu mati gimana? Mati yang sama gimana sih, ditusuk juga sih. Sebenarnya yang bikin gak mati semua, cuman apa ya, boleh gak sih spoilernya dibocorin? Gak masalah. Itu aja. Sebenarnya si mimpinya Laila itu semua temannya pada mati semua karena ya dihantui sama hantu Ijah itu kan, karena setelah melakukan gambreng masuk ke hutan, nah udah langsung muncul konfliknya dan akhirnya di mimpi itu, di mimpi Laila teman-temannya pada mati semua, matinya pokoknya tragis semua. Jadi di sini Laila tuh dibilang indigo sih enggak ya, cuman dia lebih peka di antara yang lain gitu. Kalau misalnya tiba-tiba ada sosok Ijah tuh kayak Laila tuh kayak berasa kok dia nggak beres nih gitu. Cuman ya cerita selanjutnya dia kayak penasaran gimana Laila kesurupan, gimana teman-teman Laila juga semua pada tersesat. Jangan lupa. Ton Hong Pimpa di bioskop kesayangan Anda semua. Oke. Dadah. Jangan lupa beli tiketnya ya, takut tayang. Tunggu kita di bioskop ya.